Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء الآية. Para pemirsa yang berbahagia, di antara kebahagiaan istri adalah mempunyai suami yang bertanggung jawab, suami yang beramanah, suami yang menjadi imam atau pemimpin di dalam rumah tangganya. Karena Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, yang artinya laki-laki itu atau suami itu adalah pemimpin untuk istrinya. Yang jadi pertanyaan, yang bagaimana suami yang menjadi dambaan seorang istri? Yang pertama, suami yang penuh tanggung jawab. Tanggung jawab dan perhatian. Ada suami yang tanggung jawab, bekerjanya keras, pagi sampai malam, tetapi tidak pernah perhatian kepada istrinya. Nah, di sini harus ada dua, yaitu tanggung jawabnya dan perhatiannya. Para pemirsa yang kami muliakan, suami yang bertanggung jawab, suami yang beramanah itu, insya Allah akan menjadikan rumah tangga yang harmonis. Sebaliknya, istri yang soleha juga akan menjadi rumah tangga yang harmonis. Maka daripada itu, suami istri harus saling pengertian, saling perhatian, saling doakan, dan saling mendukung satu sama lain. Istri banyak berdoa, suami banyaklah berusaha ikhtiar untuk mencari nafkah. Insya Allah, niat dengan ikhlas, kita suami mencari nafkah, mencari rezeki, niat dengan kewajiban itu, maka Allah akan mudahkan. Innamal a'malu binniat, sahnya amal itu dengan niat. Para pemirsa yang berbahagia, dari awal rumah tangga adalah suami. Suami yang baik, suami yang bertanggung jawab, suami yang soleh, bahkan insya Allah punya keturunan anak-anak yang soleh. Orang tuanya soleh, insya Allah anaknya juga soleh. Tapi sebaliknya, orang tuanya, ayah dan ibunya tidak soleh, kemungkinan turunnya juga anaknya tidak akan soleh. Hadirin rahimakumullah, sekian dari kami. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.